Gua lagi pusing nih mikirin kemarin orang ibu-ibu ya hamil mau nggadein. Iya. Gua ketakutan, gua kira aja mau nggadein perutnya. Udah gitu sedih lu, dia nangis aja, dia rorotin cincinnya sini. Rorot aja gitu. Mas, saya buat biaya kelahiran gitu kan, gua gadein 2.000. Udah 2.000 mau orang cuma 2 gerak. Emas, emang tembaga. Cuman 2 gram gua kasih 2.000. Sampai di puskesmas balik lagi ke sini. Mas, 2.000 buat ongkos doang. Terus lama-lama dia kemari lagi. Dia rorotin lagi yang di sini kalungnya. Terus 15 gram. Gua kasih 15.000. Lu sih orang gua tanya juga suruh bantuin tolongin, lu enggak bisa jadi bidan. Enggak, lagi lu pelit banget sih. Kenapa? Ini 15 gram lo kasih 15.000. Ini cincin 2 gram lo kasih 2.000. Oh, lu pengen bahasa Jawa dah. Apaan? Kalau orang udah bulannya mau lahir apa? Ya, wis waktune. Hah? Wis waktune. Wis waktune. Iya. Orang mau lahir udah bulannya. Wis waktune babaran. Waktune babaran. Kalau babaran itu ngelojor. Jebrol. Oh, jebrol. Oh, metu. Eh, barang-barang apa sih yang udah masuk? Udah ada banyak sih, nggak tahu nih. Tumben siang-siang gini, tapi enak ya. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Ini anak lahir, lu lahir dari lubang bambu kali ya? Enggak, punten, permisi gitu. Permisi. Silakan, silakan duduk. Ada, silakan duduk. Tamu anaknya harus siapa ya? Tamu harus dihormati, duduk deh. Ri, ini anaknya siapa? Oh, orang baru. Iya. Kamu mau ngapain? Tamu harus dihormati dan pelan-pelan. Ada siapa? Saya jalan-jalan. Hah? Adi dan teman-teman sudah sembuh. Nah, kita harus ramah. Ade dari mana? Ade dari mana? Oke. Ya, sana main sana main sana. Apa jam berapa? Aduh. Selamat pagi. Gimana kabar? Baik, Pak. Ada yang mau dilelang kan nih? Oh, kemarin. Ya, lu enggak kasih calling-callingan, gua telepon dong, telepon. Kasih tahu dong. Mana ya? Udah lama sih enggak nongol, kemana aja sih? Mana di bae sih? Enggak sampean ora tak telepon lama. Jam-jamnya sih ora katon-katon kan di bae sih. Kena aku kelalen nomor teleponnya kok. Lah wis tak cat. Mas. Hah? Merene. Merene. Merene, merene, aku merene, Mas. Ngomong aku tak kepenakin kok lu. Kita pengen gaul, Mas, biar di mana aja cocok. Udah belajar, makanya kalau siapa? Saya kan bahasa Jawa adaptasi lah, supaya ada pengertian ya. Dalam pembicaraan. Komunikasinya lancar. Iya, biar tidak ada kesenjangan ya. Kalau dia apa bahasa Jawanya dia? Dia. Dia. Kae. Udah kae. Kae nongkrong biar kayak kayu. Wah, hey. Ini nih. Selamat siang. Selamat siang. Patu. Ada yang bisa? Kita dulu dong.
dong. Ada yang bisa teman saya pembantu? Ada yang bisa saya bantu? Banyak. Ya, gue tanyain. Tanyain dia. Ayah, kapan aku dijemput di penjara? Ya. Belum apa ya? Ada yang bisa saya bantu, Mas? Tanya dong. Iya, ntar dulu. Ini pelan-pelan dulu. Pakai bahasa Jawa, biar murah. Biar murahan. Biar murah. Iya, benar. Saya udah lapar nih, Pak. Oh, kasihan emaknya gak punya beras. Ini bukan ini, tukang ini, warteg. Iya. Ada apa, Mas? Maksud saya begini, Neng. Iya. Saya gak punya duit. Terus? Oh. Terus. Emang lu kata gue malu? lu bahasanya bukan gitu. Lupa. Terus? Jadi, ya saya mau nggadain buku-buku saya. Wah! Berharga. Wah! Tunggu dulu, buku apa? Sopan, kan sopan. Mahasiswa ketahuan bagaimana sopan. Udah naik diri, orang bayar cepet. 5.000 kemahalan. Lu berani berapa? 5.000, 10.000 deh. Gua tawar 700 nih. Gua bayarin 500 perak. Rugi 200 gua. Kri. Hah? Udah kasih aja, 7,5 deh, 7,5. 750 lu berani cepan gak? Jangan. Duh. Gimana tadi lu katanya 1.000, ini sekarang? 20.000. Oh, ya udah. Gua heran kayak orang antri. Lu jangan ya. Nah, kita mau nonton apaan nih? Antri begini. Enggak, nih, pokoknya kalau buku enggak ada harganya, gua enggak mau yang berharga. Ini jarang. Kalau surat-surat berharga gimana? Ah, iya. Surat tanah, surat mobil, surat rumah itu berharga itu. Ada BPKB. Yang satu ini, iya. Nah, ini sangat berharga. Ya udah gedein aja. Gedein. Iya. Iya. Gedein. Saya taksir dulu dong. Iya. 5.000. 7.500. Wah, boleh nih. Ini surat. Ini surat. Dari yang pertama sampai yang ke-10. Oh, lengkap ceritanya. 10 hektar ini, Bang. 10 hektar. Iya, paling enggak 10 rumah kali ya. Iya. Ini surat cinta saya yang pertama. Selamat siang. Bang, ya. Cocok nih. Pas lah ukurannya lah. Orang tua kok dikasih kebaya? Nggak boleh. Nanti bisa sih miliki kebaya-baya. Ini mas, aku ini kan nggak ngerti ya mas ya. Aku ini kan nggak punya duit, ya kan? Ya, ya. Ya? Ya. Terus aku mau kan aku langganan di sini. Aku punya ini, halo? Halo, siapa nih? Terus beri ya. Ini mau digadein. Karena ini bisa ngomong. Halo, siapa nih? Ya, terus aku ini mau gade. Apa boleh? Ini kalau urusan ini biar dilihat dulu, nanti saya yang naksir. Apa penawarannya? Nah, silakan nanti jalan sendiri. Iya. Beli kalau orang tua mah yang simpel aja. Gimana? Mbak mau ngadain, enggak diterima. Cepetan. Ini gimana sih? Mbak, orang tua itu jangan dipingpong-pingpong. Namanya sudah tua, harusnya harus dirawat. Jangan di tempat dimanya-manya. Kan enggak baik. Halo, siapa ini? Udah, ini mah udah langganan ini. Ya kan udah langganan. Dari dulu di sini. Enggak, sekarang gini, soalnya kita pegawai baru. Saya baru. Jadi perkenalkan, nama saya Maya. Iya. Saya Mbak Sastro. Ini juga pegawai Alek. Baru. Alek, saya Akri. Ini siapa namanya? Eko. Oh, kalau ini Eko, ini Akri, berarti ini Parto ya? Iya.